yang menjadi acuan para feminis untuk menganalisis lingkungan dan ketidakadilan serta memproyeksikan gerakan sosial. Nah, dari video yang saya tampilkan tadi merupakan sebuah contoh tindakan atau suatu kegiatan tanpa melibatkan kesetaraan gender dalam pelaksanaannya. Perempuan yang pada dasarnya ditakdirkan untuk di rumah dan mengurus keluarga atau segala hal terkait rumah tangga, di masa kini hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Bahkan saya menemukan beberapa fakta di lapangan, banyak kepala keluarga atau seorang laki-laki hanya duduk di rumah sedangkan istri yang bekerja mencari nafkah. Video tadi juga memperlihatkan bagaimana seharusnya peran antara laki-laki dan perempuan itu berjalan, di mana peran tersebut tidak ada pembeda atau sama antara laki-laki dan perempuan. Kesimpulan dari teori feminisme yang kita bahas pada video kali ini memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi dari fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik ras, dan terutama karena adanya konflik gender. Feminisme mencoba untuk mendeskonstruksi sistem yang menimbulkan kelompok yang mendominasi dan didominasi, serta hegemoni di mana kelompok subordinat
terpaksa harus menerima nilai-nilai yang ditetapkan oleh kelompok yang berkuasa. Sekian video dari saya, semoga bisa menambah pemahaman dari teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.